persiapan terus dilakukan untuk pesta pernikahan putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda. Salah satunya adalah persiapan gedung yang akan digunakan untuk pernikahan mereka. Gedung pertemuan Graha Sapa yang terletak di Jalan Lejen Suprapto nomor 80B Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, nantinya akan menjadi tempat pernikahan putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dengan mantan Putri Solo, Selvi Ananda. Gedung pertemuan ini merupakan aset pribadi sekaligus bisnis milik Presiden Jokowi. Terletak sekitar 50 meter dari rumah pribadi Presiden Jokowi, gedung ini dapat menampung antara 1.500 hingga 2.000 orang undangan. Meskipun Ibu Negara Iryana Joko Widodo memastikan akan menggunakan gedung itu sebagai lokasi resepsi pernikahan putranya, namun hingga kini belum ada persiapan khusus untuk pernikahan tersebut. Kira-kira ya paling sekitar 1.500 ya, kalau misalnya itu modelnya apa itu festival ya, istilahnya theater. Tapi kalau round table ya sekitar 900. Terus kira-kira spesial dari gedung ini apa sih selama ini? Orang banyak makin di sini apa ya? Ya mungkin ini arsitekturnya agak Jawa, terus kemudian tempatnya cukup luas. Mas, untuk persiapan-persiapannya sudah semuanya, apakah ada tanggal-tanggal?